sahabat Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua sahabat Bik Tengah. Hari ini Bik Tengah mau cari apa yang kita bisa makan dan cari apa yang tidak mengeluarkan uang. Jadi di sini Bik Tengah mau cari sayuran ya. Sayuran apa yang Bik Tengah cari, tetap ikuti Bik Tengah ya. Ini jalannya kita mencari sayuran. Sekarang kita pergi ya. Nah, seperti inilah tempatnya sahabat Bik Tengah. Jadi kalau kita tidak pakai baju tangan panjang, celana panjang, waduh, itulah semak-semaknya ya buat cari sayuran di sini ya. Tapi semoga-semoga lah kita bisa dapat sayuran di sini. Cantik buahnya, tapi Bik Tengah tidak tahu ini apa namanya sahabat Bik Tengah. Kata orang sini sih ini bisa dimakan, cuman Bik Tengah tidak pernah makan, cuman cantik. Yang pertama di sini Bik Tengah mau petik pakis ya, pakis liar. Tapi pakis liar ini pun kalau di tempat Bik Tengah ini dijual juga sahabat Bik Tengah. Daripada beli ada yang dipetik, kita petik saja. Ini bungkus daun pisang kita untuk bungkus sayuran kita ya, sahabat Bik Tengah, seperti ini biar bisa kita apa nanti di kepala, bisa kita jujung nanti. Kita bawa ya, kita bungkus lagi seperti ini. Oke, di sini Bik Tengah mau cari lagi sayurannya yang lain ya. Lumayan dapat nanti 2 atau 3 macam sayuran, lumayan. Jadi kita di tengah tidak perlu lagi sibuk-sibuk beli sayur. Mau kerja udah ada nanti sayuran mau kita masak. Kita mau cari sayur yang lain lagi ya sahabat di tengah. Sahabat di tengah, kebetulan di tengah nampak jantung pisang. Jadi di sini pun langsung di tengah babat ya, biar banyak sayuran kita. Ini dia tadi pakisnya yang dapat di tengah, sampai di tengah. Ini pakisnya. Ini dia segar-segar ya. Langsung di tengah bungkus dengan pakis tadi. Langsung lagi kita cari sayuran yang lain ya. Dan mungkin sahabat di tengah heran ya, karena di tengah ini selalu sibuk cari sayuran. Memang seperti ini ya sahabat di tengah, kalau bisa di tengah semaksimal mungkin
cari apa saja yang bisa kita makan dan tidak harus sibuk-sibuk beli sayuran ya. Jadi kenapa kalau bisa kita simpan sedikit-sedikit penghasilan, kenapa kita terlalu boros-boros ya? Jadi terus ikuti di tengah ya, sobat di tengah, karena di sini di tengah mau lanjut lagi cari sayuran di tengah ya. Ini sahabat di tengah, kenapa di tengah cari pinang, ada nampak pinang ya, ambil bukan untuk dijual ya, untuk dimakan, karena mamak mertua mau makan sirih. Jadi kalau di tengah nanti ke rumahnya bisa di tengah kasih, soalnya kalau di rumah udah susah cari pinang juga udah susah ya. Jadi di tengah ambil aja di sini, kalau nanti main-main ke rumah mamak mertua bisa kita kasih pinangnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, sobat di tengah, di sini di tengah mau ambil pokok pisang ya, atau umbut pisang kalau orang Karo bilang umbut galoh. Jadi langsung buat di tengah ambil, sobat di tengah, biar kita banyak sayuran kita ya. Umbut pisang ini ya sobat di tengah, banyak sekali, bisa disayur dengan ayam, dengan kacang hijau, dan juga enak ya. Ini makanan khas suku Karo ini sobat di tengah, apalagi dengan ayam, dengan kacang hijau. Wah, kalau setiap pesta lagi itu pasti ada itu sobat di tengah. Dan di sini di tengah sudah siap ya, sebelum di tengah sayuran liar ini semua di tengah borong. Lumayan, mumpung ada kita tidak harus beli. Dan juga sayuran ini juga enak-enak ya. Di sini ada di tengah ikat seperti ini. Oke. Ini dia talinya. Langsung kita ikat di ujungnya seperti ini. Jadi jatuh sayuran kita nanti. Sayur.
Oke, jadi sampai di sini dulu ya, sebab di tengah capek mau berhenti. Buat sahabat di tengah semua, terima kasih ya sudah mengikuti di tengah. Ingat, tetap dukung di tengah ya. Dan ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aju haras. Sampai jumpa sahabat di tengah. Kita langsung balik ke gubuk ya.